Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahain Lemak Tulin. Tahun 2022 dah sepanjang jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sehat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metode. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z, bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ini sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ini sangat fleksibel. Korang juga takkan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan hujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marhain. Program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya badabedu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Kalau korang masih belum subscribe dekat channel ni, tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah kita akan terus memberikan konten-konten yang insyaAllah dapat menjawab pelbagai persoalan yang menserabutkan korang sampai tak boleh tidur malam, yang macam aku akan buat untuk video kali ni lah. Okay, so jangan lupa untuk tekan butang subscribe now. Aku sebenarnya dah buat satu video yang menerangkan from A to Z bagaimana boleh terjadinya korang nampak macam asap-asap dekat awan bila ada kapal terbang lalu. Kalau tanya semua pilot, kalau tanya semua aviators, tanya semua yang pernah terbang, pernah bawa kapal terbang dan sebagainya, memang kejadian pembentukan asap yang bila kapal terbang lalu tu adalah benda yang memang semula jadi. Tapi korang fahamlah geng-geng teori konspirasi tai apa semua ni kan. Diorang takkan kalah, diorang akan bagi alasan yang paling best sekali, dia punya last resort dia, dia akan bagi alasan agama lah. Ini kan akhir zaman. Aduh. Dan mazhab untuk chemtrail ni yang aku tengok dekat social media masih lagi berjalan dengan rancak. Sampai ada seorang pengguna Facebook ni sangat-sangat aktif menyebarkan video-video, gambar-gambar yang dikatanya sebagai konspirasi chemtrail ni lah. Lepas tu dia bubuh pula dekat dia punya biodata, dekat dia punya account tu dia sebut sebagai aviation expertise. Wow, aku nak tanya, berapa hours kau dah pernah fly aircraft? Apakah lulusan kau dalam bidang aviation? Aku nak tanya, kalau kau boleh jawablah. Sampai tahap baru-baru ni viral pula, ada seorang perempuan pergi balai polis katanya nak buat laporan polis berkenaan dengan chemtrail. Okey semua, sekarang ni saya berada di hadapan balai polis. Korang boleh tengok kat sini. Sesiapa sahaja yang nampak asap chemical trail, saya nak bagi tahu untuk korang buat report untuk polis jalankan siasatan lah. Saya bukan main-main dan benda ni bukan main-main sebab dia terkait isu keselamatan kita lah, kesihatan kita. So korang jangan main-main benda ni, korang nampak asap chemical trail, korang buat report. Berkenaan dengan ada gambar-gambar yang kononnya sangat kuat untuk membuktikan berkenaan dengan chemtrail, meh, aku bagi tahu korang, aku akan memberikan penjelasan berkenaan dengan gambar-gambar yang viral yang seolah-olah menampakkan bahawa chemtrail ni adalah real. Allahu Akbar. Mula-mula gambar yang mengejutkan orang bila ada satu patches yang dipakai oleh juruterbang. Ada pula gambar-gambar yang menunjukkan pilot-pilot ni tunjuk, wow, dia punya patches tu. Kalau korang nak tahu cerita pasal chemtrail ni, bukannya bermula daripada Malaysia
sebenarnya dah lama dah orang cipta teori-teori palatau ni. Sebagai orang Malaysia, kita ni nampak cedok sebar, tapi tak tahu benda tu sahih ke tak. Sebenarnya patches yang tunjuk hashtag Team Chemtraili adalah sebenarnya gurauan ataupun hoax di kalangan pilot-pilot, di kalangan aviators-aviators, bagi menggelakkan, bagi meraihkan geng-geng teori konspirasi palatau yang tak habis-habis klaim yang asap tu adalah chemtrail. Kononnya macam nak mengejik lah geng-geng ni, saja nak buat, saja nak bakar-bakar line kan. Tapi geng-geng konspirasi ni termasuklah dengan korang-korang yang duk percaya ni, ambil gambar tu, jadikan benda tu kononnya sebagai benda yang real. Tapi korang tak sedar, sebenarnya korang dah kena bahan tu, faham tak? Ada pula satu gambar ni yang menunjukkan seorang pilot ni tunjuk patches chemtrail ni sambil memakai mask oksigen. Wah, ini memang real ni. Kalau korang nak tahu, dekat setiap kokpit aircraft commercial, aircraft yang korang naik nak pergi travel tu, setiap pilot memang akan dibekalkan dengan oksigen mask yang macam korang tengok dalam gambar tu. Ada pula orang petikai, kenapa oksigen mask dia tak sama macam yang penumpang dekat belakang yang terkeluar yang color kuning tu. Kau kena faham, depa ni yang bawa korang pergi jalan-jalan dekat langkah terbang tu, dan dorang punya oksigen mask tu adalah untuk kegunaan sekiranya dorang terbang dekat altitude yang sangat tinggi, di mana bekalan oksigen mulai kurang, dan itulah yang dorang akan pakai yang boleh provide dorang oksigen secukupnya supaya dorang boleh bawa kapal terbang tu dengan selamat. Lepas tu ada pula gambar kononnya dekat dalam kapal terbang tu banyak tangki-tangki, banyak macam mesin-mesin yang dorang bawa. Ui, kononnya benda tu lah yang berisi bahan kimia yang akan disebarkan ke serata dunia. Gambar-gambar tu sebenarnya ada beberapa penjelasan. Nombor satu, sebenarnya gambar-gambar itu adalah gambar yang diambil daripada kapal terbang yang sedang melakukan pembenihan awan. Dan kalau korang nak tahu, dekat Malaysia pun ada buat pembenihan awan menggunakan tangki-tangki tu lah. Dia nak isi bahan kimia yang nak buat awan tu lah. Ada pula yang diambil daripada kapal terbang yang ingin membuat semburan racun dekat ladang-ladang yang luas, especially dekat tempat-tempat yang besar macam dekat US lah. Diorang memang buat semburan racun daripada aircraft yang ringan sebab nak bagi mudah lah. Kalau kau nak sembur racun dekat ladang yang besar tu, macam mana, gila. Dan ada juga gambar yang menunjukkan dalam badan kapal terbang tu ada macam tangki kecil-kecil apa semua tu kan. Itu sebenarnya dorang tengah simulate penumpang yang menaiki kapal terbang itu untuk nak simulate dia punya berat aircraft selepas adanya penumpang. Dan korang boleh juga search benda ni dekat Google. Dan yang last sekali, ada gambar yang menunjukkan button-button dekat aircraft panel tu yang dia ada tulis chemtrail, lepas tu on and off. Dan kalau korang perasan, gambar tu sebenarnya telah diedit. Sebab apa? Kalau nak tengokkan tulisan ataupun font dia, nak dibezakan dengan perkataan-perkataan yang lain dekat dalam gambar tu, memang totally lain. Dan sebenarnya yang ni yang paling penting yang aku nak bagi tahu korang ni, pada Ogos 2012 sebenarnya telah diadakan persidangan di antara saintis-saintis yang bab aviation ni. Dorang mengumpulkan 77 orang saintis untuk membincangkan tentang teori chemtrail ni. Macam-macam teori lah dorang keluarkan. Oh, ada yang kata chemtrail tu panjang lah apa benda lah, tapi semuanya dipatahkan dengan hujah-hujah, dengan kertas-kertas kerja kajian-kajian yang memang selama ni memang ada, memang telah dijalankan pun. Dan akhirnya 76 daripada 77 saintis-saintis daripada seluruh dunia ni bersetuju chemtrail tu tidak wujud. Dan apa yang jadi dengan seorang ni? Seorang ni dia mulalah bising-bising, ini apa semua benda ni, memang betul, memang betul. Tapi last-last akhirnya seorang saintis yang claim chemtrail ni adalah real, dia menghilangkan diri. Kenapa dia hilangkan diri? Sebab dia punya hujah, memang dia tak dapat nak buktikan secara saintifik, tak dapat nak bagi apa-apa proof pun untuk membuktikan claim dia tu adalah benda yang betul. Dan kertas kerja report daripada persidangan itu pun korang boleh cari dekat Google juga. Confirm korang akan cakap, itu cap sumber daripada Google, sumber daripada Google, sumber daripada online. Yang korang punya percaya dekat teori-teori chemtrail apa semua ni, korang jumpa dekat mana? Bukan dekat internet juga ke?
Banyak kali aku remind dekat korang, berhati-hatilah ketika korang baca apa saja dekat internet. Dan kalau korang nak baca, carilah daripada sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber official, daripada orang-orang yang ada kepakaran, daripada orang-orang yang pernah menerbangkan pesawat. Bukannya baca daripada apa benda account dekat Facebook, gambar perempuan pakai headphone tiba-tiba claim dia adalah aviation expertise, kejadah. Tapi aku tahu macam mana aku explain, macam mana aku bagi bukti, macam mana aku tunjuk, aku lukis, macam mana pun, macam video aku pernah buat sebelum ni, siap lukis, terangkan apa semua, aku bagi tahu aku ada pengalaman terbang, kawan-kawan aku semua aku cerita, korang takkan mengaku kalah, korang akan terus percaya. Dan inilah barah yang sangat-sangat bahaya yang dikhuatiri nanti bila Dajjal keluar, bila dia tunjukkan magic-magic dia, korang-korang ni lah yang mula-mula akan percaya. Sebab apa? Dia kan raja penyebar fitnah, yang mana fitnah yang direka apa semua tu memang sangat-sangat real, dan Allah pun mengizinkanlah fitnah tu sebab nak menguji iman-iman korang ni. Aku buat video ni sebab aku tension. Walaupun aku dah buat video panjang lebar nak cerita berkenaan dengan contrail, aerodynamic contrail, exhaust contrail, tapi korang masih lagi tak nak kalah, masih lagi percaya, masih lagi sebar. Dan last resort korang, korang gunakan agama, menunggang agama untuk nak katakan bahawa chemtrail itu adalah benda yang betul, tapi korang sendiri gagal nak membuktikan apa-apa. Just simply copy paste daripada internet, daripada daya-daya, daripada grup-grup apa semua ni, post dekat korang punya social account, buat TikTok apa semua, bubuh music cantik sikit, memang buat orang percayalah. Tapi alah, bukan korang je, saintis yang claim benda tu betul pun, dia pun gagal membuktikan bahawa chemtrail tu adalah real. Dan apa yang dia buat? Dia lari, dia hilangkan diri. Dan yang paling sedih, bila korang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kononnya nak membuktikan bahawa chemtrail tu adalah real. Korang cakap yang korang nampak dekat langit apa semua tu, asap-asap tu, korang cakap itu adalah dukhon. Dukhon bukan macam tu. Dukhon tu sebenarnya lagi amat dahsyat sehingga boleh menutupi langit secara total. Itu adalah dukhon. Korang boleh cari sendiri apa pendapat ulama mengenai dukhon ni. Jadi tolong jangan bermain-main dengan ayat Al-Quran. Kadang-kadang korang ni sangat-sangat melampau. Sekiranya korang setuju dan korang suka dengan aku punya video ni, korang bolehlah share. Dan sekiranya korang ada sebarang komen, silalah komen. Mana itu geng-geng chemtrail apa semua? Komen. Suka hati korang lah. Aku dah balas nak layan. Inilah video penjelasan daripada aku yang memang ini adalah bidang aku dan aku ada kelulusan pun pasal benda ni. Korang nak percaya, tak nak percaya, sudah. Dan sila tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga kita diberikan taufik dan hidayah. Semoga kita terus menuju kepada amar makruf nahi mungkar. Perbaiki amalan kita, tinggalkan perkara yang dilarang dan hati-hatilah dengan fitnah akhir zaman. Seriously guys, tolong. Aku tengok korang ada yang dah makin teruk. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.